Halo viewer semua, kali ini saya ingin memperkenalkan produk yang baru saya beli. Ini adalah Joma. Ini produk yang saya beli ini adalah sepatu. Joma ini adalah merek dari Spanyol ya. Dan mungkin di Spanyol ini cara bacanya bukan Joma ya, tapi J dibaca H ya. Jadi bacanya mungkin Homa. Jadi ini pertama kalinya saya membeli produk dengan merek Homa ya, merek dari Spanyol. Bisa kita lihat di sini dusnya terbuat dari karton coklat ya. Sederhana sekali. Jadi di bagian atasnya kita bisa lihat di sini ada seperti gambar jendela ya. Jendela. Dan di bawahnya terdapat tulisan a window to a better environment atau jendela untuk lingkungan yang lebih baik. Kemudian kita bisa melihat di sisi lainnya terdapat tulisan help save our environment atau bantu menyelamatkan lingkungan kita dengan tulisan Homa-nya. Kemudian ada, saya kurang mengerti ini bahasanya ya. Kemudian ada logo J, logo dari Homa. Kemudian di sisi satunya masih tetap sama, help save environment, help save our environment. Kemudian di bawahnya ada tulisan respeto por el deporte, respeto por el deporte. Mungkin artinya sama dengan di atas ya. Jadi bantu untuk menyelamatkan lingkungan. Dengan ada logo pohon di sini. Kemudian sisi satunya masih sama ya tulisannya. Oke, ini di bagian bawahnya dapat tulisan Homa Alt, dan tulisan Alta Tecnologia Deportiva Homa Sport ya. Di bawahnya ada tulisan Homa Sport dengan logo elang atau mungkin burung ya, saya kurang tahu ini apa, raja wali mungkin, yang mungkin mau menyambar mangsanya ya. Oke, kemudian ini di sisi sini satunya lagi, yang lainnya terdapat tulisan hampir sama, cuman di sini ada tambahan stikernya, tercantum di sini Homa Canvas Slip On. Jadi ini memang sepatu ini mungkin terbuat dari bahannya kanvas ya, dengan warna merah marun yang saya pilih dan ukuran 42. Jadi ketika saya membeli ini, saya tahu ini sepatu tanpa tali ya. Jadi saya memilih ukuran yang pas sekali dengan kaki saya, berbeda dengan yang sepatu menggunakan tali ya. Saya memilih untuk ukuran lebih besar sedikit, ukuran 43. Oke, langsung saja kita buka ya sepatu, kotak dari sepatu ini. Oke, ini dia, sederhana sekali kardusnya. Ini dia. Oke, saya akan mengambil dulu bagian atau sepatu yang ada label tag-nya ya. Oke. Oke. Ya. Oke, ini dia. Di sini kita bisa melihat label tag-nya. Dapat tulisan Homa-nya dengan logo J, sama seperti tulisan di luar tadi. Ada tulisan Homa Canvas Slip On dengan warna marun. Kemudian di sini ada situsnya homasport.co.id, situs di Indonesia ya berarti ya. Oke. Oh, nggak ada tulisan apa-apa lagi, sederhana sekali. Kemudian di sepatunya ini
Di sini terdapat tulisan OMA. Kemudian di bagian dalam juga ada. Kemudian di dalam sepatunya nih, kita bisa melihat ada tulisan MCMLXV. Ini art maksudnya mungkin brand ini berdiri atau sejak tahun 1965 ya. Jadi sudah lama sekali. Jadi ini mungkin brand legendaris ya. Dari Spanyol, merek legendaris. Ini original brand. Kemudian ini dalamnya saya keluarkan dulu. Oke, kosong. Kita bisa melihat bagian dalamnya ini. Respect Sport. Oh, berarti tulisannya ada di sini. Yang terpotong ini tulisannya Respect Sport. Respect Sport ya. Walaupun sepatu ini bukan untuk dibuat berolahraga, karena saya lihat desainnya tidak seperti itu. Lagi pula kelihatan keras ya. Jadi warna yang kita lihat di atas ini adalah warna merah, terbuat dari bahan kanvas kain. Dan di sini ada semacam karetnya, jadi bisa agak melar sedikit. Kemudian di bawahnya dengan warna krem. Kemudian ada tercantum tulisan Respect Sport, walaupun terpotong ya, dengan desain aksennya ada merah dengan tulisannya hitam, varisnya hitam dan krem sini. Kemudian di bagian sini halus ya, diraba terasa halus. Kemudian di bagian sini agak kasar ya. Di bagian depan ini kita melihat ada perbedaannya di sini. Nah, di sini bagian terasa kasar ya, sampai di depan sini. Sorry. Oke, di sini sampai di sini lagi. Ini kita bisa melihat di sini ada jahitannya ya, benang jahitannya seperti ini, warna putih. Belakang juga keras ya, jadi memang penggunaannya untuk casual ya, sehari-hari, bukan buat berolahraga. Dan juga kurang lentur ya. Kemudian kita melihat bagian bawah. Oh, ini bagian bawahnya keren ya. Kita bisa melihat warna pelangi ya, karena berwarna-warni. Bisa kita lihat di sini. Oke, ini dia. Warna biru tua, biru muda, hijau, kuning, orange dan merah. Keren ya, saya suka ini warna ini. Maksudnya jarang ya, dengan sol bagian bawah berwarna-warni seperti ini. Jadi sepatu ini saya dapatkan dengan diskon ya, ketika diskon di bawah 200.000, kalau tidak salah 150.000 ya, Rp150.000. jadi ya cukup murah lah dengan brand dari luar negeri. Walaupun desainnya sederhana seperti ini, maksud saya ya simple ya. Kemudian saya lupa, di sini kita bahas lagi di bawah ini, tidak, maksud saya di dalam ini. Di sini jika kita lihat lebih teliti lagi, cantum tulisan Made in Indonesia. Oh, berarti ini buatan lokal ya, buatan dalam negeri, Made in Indonesia. Bentar saya dekatkan dulu. Oke, bisa kita lihat di sini ya, Made in Indonesia. Oke,
di sepatu ini sol bagian dalamnya juga tidak terlalu empuk juga ya. Jadi penggunaannya untuk mungkin buat jalan biasa aja ya. Tidak bisa dipakai untuk berlari ya, tidak nyaman untuk berlari. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana desainnya di dalam sini. Kemudian bagian belakangnya, ankle-nya seperti ini, keras ya. Oke. Oke, kita mungkin lihat lagi sepatu yang satunya. Yang kurang lebih paling sama ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya keluarkan dulu ini. Oke. Banyak juga ya. Oke, ini dia. Masih sama tulisannya. Bisa kita lihat sini. Misalnya Made in Indonesia dengan ukurannya UK 7,5, US 8,5, sedangkan Europe-nya 42, Japan-nya 26,5. Oke. Saya rasa nggak ada istimewa lagi dari sepatu ini ya. Jadi sepatu ini adalah sepatu casual, dibuat untuk penggunaannya sehari-hari. Kurang kelihatan sporty ya, tapi mungkin lebih ke stylenya aja ya, stylenya keren ya. Soalnya ini saya suka ya, warna marni seperti ini dengan bagian sininya krim ya, warna krim. Jadi mungkin itu aja ya video saya tentang sepatu Homa ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.